Awal mula kedatangan sapi kurbannya milik Badewi Persik. Ya kalau kedatangan sapinya sih setahu saya mah cuma datang diterima ya itu saja. Untuk kelanjutannya ini apa sapi itu mau diambil itu ya saya sendiri mau ngomong apa saya juga kurang tahu. Itu kira-kira hari apa pak waktu datang itu dan jam berapa? Itu juga yang Lebaran itu. Hamin satu ya pak. Hamin satu hari Selasa berarti pak. Iya, habis dia. Belum Selasanya. Oh, itu. Belum. Belum penerimaan. Maksudnya di sini belum penerimaan. Oh. Tapi sapi itu dia sudah datang. Sudah datang ya? Iya. Oh, iya ya. Ya, kini itu belum siap sebenarnya, belum terima sapi. Datang sapi. Iya. Itu kondisi datangnya bagaimana, Pak? Maksudnya dengan mobil truk kah atau bagaimana waktu itu? Iya, dengan mobil truk. Ukuran sapinya bagaimana pak? Besar kah atau? Besar katanya satu ton sih katanya. Satu ton. Diturunkannya oleh panitia juga di sini begitu? Ya di maksudnya dibantu. Dibantu ya. Dari pihak dia tapi dibantu. Kemarin katanya sempat ijab kabul, bapak juga lihat waktu itu? Ya lihat sini ijab kabulnya sudah diterima. Pihak itu juga sudah alhamdulillah sapi sudah diterima gitu aja. Gak selang kemudian terus itu datang sapi diambil. Nah itu saya sendiri kurang tahu kesananya dah. Kesananya ya. Karena kan kita kan kerja toh, jadi kan enggak. Artinya sapinya udah sampai di sini. Sampai di sini sudah ijab kabul dan setelah itu sudah ijab kabul sudah terima. Pihak sana sudah bilang alhamdulillah sapi sudah terima. Terus akhirnya ada peristiwa itu. Lama kemudian terus truk datang. Makan bingung. Baru aja truk datang dari sini, nurunin sapi, tiba-tiba truk datang lagi. Enggak lama ya, 15 lah, sekitar 15 menit. Truknya datang, kan bingung. Iya. Yang pihak sini kan udah diterima. Gitu. Katanya mau dibawa kemana pak waktu itu pak? Ya itu mau dibawa kemana-kemana saya sendiri kurang tahu. Itu aja, dia datang ngambil sapi. Ngomongnya gitu, saya mau ngambil sapi lagi nih gitu. Kan bingung sini ya. Nah, untuk pembicaraan kesananya tuh saya sendiri enggak dengar tuh. Karena kan kita kan kerja bukan kita bukan kapasitas saya toh itu terus, aja saya setahunya cuma itu aja jam kumpul KRT terima itu. Terus waktu truk itu datang lagi pas mau diambil itu ada sempat ada ribut-ribut berarti pak cekcok gitu cekcok sih enggak maksudnya KRT yang ngomong hanya sesuai dengan fakta ya kan. Itu kalau misalnya dia mau ambil ya ambil tapi ambil sendiri. Tapi mungkin pihak panitia waktu itu sempat bingung ya kenapa diambil lagi nah begitu. Nah itu aja kan bingung ada apa kan begitu. Sedangkan saya RT nggak pernah punya urusan dengan musik. Tiba-tiba sapi diambil ada apa kan bingung. Sininya juga kan malu. Karena udah ijab kabul itu pak ya? Iya ijab kabul, harganya kan sudah sah diterima kan gitu. Kan malu, tapi yang bapak lihat ini komunikasi antara supir si pengemudi sapi dengan itu gimana pak? Jauh jaraknya saya dari sana. Itu saya kurang dengar. Waktu itu apa sih pak yang disampaikan Pak RT sampai bikin Dewi Persik tersinggung tuh pak? Nah, itu cuma yang sedengar saya kan karena supirnya kan kurang pendengaran. Saya bilang begini sampainya lain. Yang dibilang apa pak? Yang dibilang Pak RT apa pak? Waktu itu? Ya dibilang Pak RT ya itu yang kayak kemarin itu aja. Yang jangan kan uang rokok gitu, uang 100 juta pun saya nggak mau. Iya, bukan hanya istilahnya itu. Istilahnya kan malu, hanya malu saja kan. Hanya bukan karena uangnya, kan malu. Sudah diterima, kita kumpul, diambil itu kan. Waktu itu yang mengantarkan ke sini berapa orang, Pak? Tiga. Terus mau ngambilnya sih banyak, kru-nya dia banyak. Oh. Ya, berada. Cuma waktu itu masih keteteran 10 orang pak ya, makanya minta bantuan ke... Nah, keteteran sih, karena di sana truknya kan ada di sana itu. Dekat garbi itu? Masuk trotoar, baru dia tutupnya. Nah, kalau lewat sini jelas nggak bisa, dia nggak bisa.
Oh, berarti orang utusannya Mbak Dewi Persik itu 10 orang tuh Pak ya? Iya. Hmm. Terima kasih.